hidup. Banyak hal dalam hidup ini yang tak bisa dimengerti. Namun, itulah kehidupan. Kelemahan, ketakutan, karena masalah tidak akan pernah berakhir. Sekalipun banyak orang yang mengabaikanmu, sakit tentunya. Namun, sampai kapan kamu bisa menyembunyikannya? Itulah hidup. Hidup seperti tanpa arah tujuan. Tantangan. Kesenangan. Masalah. Ya, tetap harus kamu hadapi. Sejenak bahwa memandang ke depan itu jauh lebih indah. Dengan begitu, hidupmu akan jadi lebih bermakna. Kegelisahan, ketakutan, tantangan, masalah. Tidak sesulit yang kamu pikirkan atau yang kamu bayangkan. Boleh datang menghampiri. Namun, ingatlah ada pribadi. Ya, satu pribadi. Sebuah tujuan. Tujuan yang jauh di sana. Tujuan yang penuh pengharapan. Ibadah online service Raya Minggu GBI Goshen Blessing 1 November 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Minarto Jonathan dari Jakarta pada pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore, yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 8 sampai dengan 9 pagi. Bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayetno melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. GBI Goshen Blessing presents Reviving Hours. Wednesday, October 28, 2020 starts from 7 p.m. See you on YouTube channel Goshen Blessing. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor account 389-059-8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar.